orangnya. Kalau kayak Indra ngerasa nggak salah, ngapain takut sih? Kenapa gimana? Kalau emang kayak Indra ngerasa nggak salah, ngapain takut? Ya. Kamu tahu nggak? Kamu terlalu terlalu beneran kamu laporin itu. Menurut kayak Indra sendiri gimana? Misalnya gini aja, misalnya kayak Indra ngerasa nggak salah, ngapain takut? Kita ini nggak perlu, aku nggak mau harus pakai seperti ini, harus begitu-begitu gitu loh. Nanti tuntutannya segala macam gitu loh. Kamu masih polisi, kan? Mas, kamu beneran? Tuh. Halo? Kenapa? Kenapa? Makanya, wah, poinnya kalau misalnya kayak Indra merasa nggak salah, ngapain takut, kakak? Duh, ya? I know, tapi... Nanti ya, aku akan merasa... Kakak jangan bete. Oh. Nggak pulang. Ya, pulang. Tapi... Apa namanya kan, kamu kan... Apa ya, istilahnya? Kita kan baik-baik saja, terus kalau memang kita akan... Misalnya ya... Yang mungkin mengenai hal itu kamu nggak mau, ya udah berarti kamu kalau mau pulang ke Lombok ya udah aku bayarin gitu. Tapi ya jangan begini lah, maksudnya aku nggak mau. Kamu nanti nggak mau, kamu mau dikenal gitu maksudnya, tapi kalau dengan cara seperti ini aku pengen nggak mau dong. Itu apa? Aku pengen paham apa? Pengen sederhana aja sih kehidupan, itu doang. Ya udah, tapi berarti gak usah ada sisa itu, karena nama kamu juga nanti tercemar juga. Kalau dilihat juga, iya maksudnya ada apa ini, gitu. Orang jadi bertanya, orang jadi kasus, jadi apa, itu jadi panjang deh. Mungkin kalau kamu memang benar-benar sederhana, ya udah sederhana, apa yang kita bisa bantu, apa yang aku bisa bantu, aku udah kita kan bantu aja, nggak aku mau tulus deh, udah nggak perlu harus ada yang kayak gitu-gitu kok. Berarti karena gitu, jadi kamu merasa nggak salah, dijatalin aja apa yang kamu mau lakukan ini, niatan ini jadi. Oke, maksud aku berarti Jalindra merasa nggak salah dengan semua ini, selama ini. Ya, tapi kan apa namanya, nama aku jadi jelek loh. Kayaknya takut kalau misalnya nggak tahu. Iyalah, masa nggak takut? Kemudian namanya nggak tahu kalau main. Iya, nggak tahu lah. Suka sama cowok kayak gitu? Ya, enggak lah. Ini yang ngasih tahu tentang laporan si Artenova, itu siapa yang ngasih tahu? Ada orang percaya aku. Oh, dari gini-gini tau lah. Ayo lah, pengalaman. Jangan kayak gini. Nggak baik jadinya. Jadi kalau teman-teman yang mau dikenal, ya, nggak apa-apa.